sampai sendalnya ada yang putus. Yang pakai sendal jepit sampai susah jalan. Ternyata nih, proyek kolaborasi antara Pemkot Depok dengan Pemprov Jabar yang memakan biaya ratusan miliar ini, aspalnya belum benar-benar kering. Akibatnya, banyak cetakan sendal warga tertinggal di jalan raya underpass panjang 470 meter ini. Bukan cuma underpassnya aja yang kena imbas, warga juga jadi kerepotan karena kaki mereka kotor sampai hitam-hitam. Malahan nih, beberapa harus rela pulang nggak pakai sendal karena putus dan menempel sempurna pada aspalnya. Aduh Pak, Pak, aspal masih basah begini kok udah diresmiin sih? Terkesan buru-buru banget ya. Padahal warga udah antusias banget loh Pak sama jalan baru yang digadang-gadang bisa mengurangi kemacetan di kota Depok yang melegenda. Gak cuma peresmian, video viral sendal jepit nempel di aspal juga jadi perbincangan warga Depok.